Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuh hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqadih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita karena limpahan rahmat yang tiada terkira. Pada saat ini hati kita terpanggil untuk memenuhi perintahnya. Kita berdoa semoga yang di luar sana juga dikaruniai kesempatan, kesehatan, keimanan, sehingga begitu mendengar panggilan pada siang hari ini bisa segera memenuhinya. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita pada siang hari ini dengan cara meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita usahakan dalam setiap langkah hidup kita untuk berusaha mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah, kalau niat kita, semangat hidup kita di dalam rangka taat, maka kita bisa berharap hidup kita ini akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan fi dini wa dunia wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, kira-kira 20-an hari kita akan memasuki bulan yang sangat mulia. Barangkali ada di antara kita yang belum sempat menanam niat, maka saya ajak selaku khotib pada siang hari ini, sebagaimana para ahli mengatakan bahwa bulan Rajab itu bulannya waktu menanam, bulan Sya'ban waktu memelihara, dan bulan Ramadan itu saatnya untuk memetik hasilnya. Sehingga kita sering sekali mendengar doa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna Ramadan. Artinya di saat bulan Rajab kemarin kita harus sudah mulai menanam niat untuk senantiasa bisa beribadah sebaik-baiknya. Kemudian di bulan Sya'ban ini kita pelihara niat kita. Kita tingkatkan dengan meluruskan niat kita semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Inilah yang disebut dengan ihtisaban. Sehingga orang-orang yang menanamkan niatnya untuk berpuasa, beribadah selama bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, itu Allah menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man soma Ramadana imanan wahtisaban kufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya berharap kepada ridha Allah, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya. Hadirin yang berbahagia, sesudah kita memelihara niat kita di bulan Sya'ban ini, mari kita tingkatkan kembali pengertian kita, pemahaman kita tentang ibadah di bulan Ramadan. Ketika waktu dulu saya masih kecil, sering berpikiran, mengapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Apakah Allah menghukum kita rasakno, bahasa Jawanya itu? Rasakno, kalau lapar itu bagaimana? Rasakan. Apakah seperti itu? Tentu saja tidak, karena Allah yang kita tahu Maha Rahman, Maha Rahim, itu
setiap memerintahkan ibadah kepada hambanya itu ada beberapa prinsip ibadah yang dikenai dalam setiap syariatnya. Prinsip ibadah yang paling utama adalah bermanfaat bagi siapa saja. Sehingga Rasulullah itu diutuskan ke dunia ini dalam rangka untuk bermanfaat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu prinsip yang paling utama. Yang kedua, ibadah itu tidak memberatkan. Sehingga Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan dan tidak membuat kita ini kesulitan. Di ayat yang lain Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita kecuali apa yang kita mampu. Hadirin yang berbahagia, ini prinsip yang kedua. Ibadah itu tidak ada yang memberatkan. Semuanya memudahkan kita di dalam melaksanakannya. Yang ketiga prinsipnya, tidak mungkin membawa mudarat. Sehingga dalam hal ibadah pun senantiasa ada yang namanya istitsna atau perkecualian. Kalau dalam puasa misalkan, kita tidak mampu berpuasa. Kalau ibu-ibu karena hamil misalkan, seandainya berpuasa bisa mengakibatkan stunting atau bayinya kurang sehat misalkan. Maka oleh Allah diperkenankan untuk tidak berpuasa. Demikian juga ketika dia menyusui. Sehingga kalau hamilnya 9 bulan kemudian menyusuinya 2 tahun, itu berarti dia boleh tidak puasa selama 3 tahun. Hamilnya 1 tahun, menyusuinya 2 tahun. Kalau belum 3 tahun anak yang kedua lahir lagi, ya dia boleh lagi 6 tahun tidak berpuasa. Tetapi tentu saja ada rukhsah atau keringanan, dia boleh membayar fidyah. Demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Allah senantiasa memberikan keringanan kita. Seandainya kita itu berat di dalam melaksanakannya. Ini yang kita sebut dengan rukhsah. Hadirin yang berbahagia. Tetapi di dalam ibadah pun Allah senantiasa mengatakan seperti ini. Wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seandainya kamu berpuasa meskipun berat tadi, misalkan kita seorang pekerja yang sangat berat. Karena keberatan kita dalam bekerja, sehingga kalau puasa mengganggu pekerjaan kita misalkan, padahal pekerjaan itu menjadi tulang punggung keluarga, sehingga kalau kita tidak bekerja tidak mendapatkan nafkah misalkan, maka boleh kita tidak berpuasa. Tetapi kalau kita berpuasa itu lebih baik bagimu. Demikian mudahnya Allah memberikan syariat ibadah dalam hidup kita. Hadirin yang berbahagia, meskipun kemudahan, ketidakmudharatan, kebermanfaatan itu senantiasa ada dalam peribadatan kita, tetapi kita tidak boleh mengabaikannya atau menganggap enteng atau yang lebih keras lagi melupakannya. Sehingga banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita. Misalkan ketika kita lalai dalam sholat, Allah mengingatkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholatnya itu lalai. Sehingga ibadah itu meskipun dimudahkan, meskipun ada rusuh, tetapi tidak boleh kita menganggapnya enteng. Kemudian kita dengan sengaja memudahkan, bahasa Jawanya enteng tapi ora oleh ngentengake. Mudah tapi tidak boleh kita memudahkan. Hadirin yang berbahagia, begitu Allah memberikan kasih sayangnya pada kita dalam bentuk syariat ya, sehingga seluruh syariat yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kepasrahan kita, ketawakalan kita kepada Allah itu mari kita tingkatkan di bulan Sya'ban ini ya. Beberapa orang ahli mengatakan bahwa tawakal yang pertama itu tingkatannya seperti tawakalnya anak kecil kepada orang tuanya.
Kalau anak kecil itu sendirian, tentu ia mungkin tidak berani. Tetapi kalau ditunggui ayahnya misalkan, maka anak itu bisa jadi sangat berani. Bahkan dengan orang dewasa pun mungkin berani. Kenapa? Karena dia merasa kalau ada yang nakali, pasti ayah saya akan membantu. Kalau seandainya kita bertawakal kepada Allah dengan tingkatan seperti ini, kita hanya mendekat kepada Allah di saat kita ada masalah, di saat kita ada persoalan yang pelik, kita yakin bahwa Allah pasti akan mengatasi. Itu tawakal kita masih seperti anak kecil. Kalau kita mau, mari kita tingkatkan. Tawakal yang kedua, itu tawakalnya seperti seorang pasien kepada dokter. Ketika pasien memeriksakan diri pada dokter, oleh sang dokter diperintahkan, silakan masuk, dia pasti akan taat. Saya suntik ya, dia taat. Nanti obatnya diminum, jangan makan ini, jangan makan itu. Semua apa yang dikatakan oleh dokter, apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya itu ditaati. Kalau ia ingin sembuh. Kalau tawakal kita kepada Allah seperti ini, kita yakin bahwa Allah memerintahkan kita itu pasti bukan kepentingan Allah, pasti untuk kepentingan kita. Kalau tawakal kita ini seperti itu, kita diperintahkan Allah, kita yakin kerjakan karena Allah ingin kita menjadi lebih baik. Kita tinggalkan apa yang dilarangnya karena Allah sayang pada kita sebagaimana dokter memerintahkan pada pasiennya. Itu tawakal kita sudah jauh lebih baik. Tawakal yang tertinggi adalah tawakal seperti jenazah kepada yang merawatnya. Rasulullah pernah mengatakan, jenazah itu mengetahui siapa yang memandikannya, siapa yang mensolatkannya, siapa yang mengantarkannya, bahkan siapa yang memasukkannya ke dalam kubur. Itu dia tahu. Ia ingin dirawat sebaik-baiknya, tetapi ia tidak punya kekuatan apapun. Seandainya jenazah itu dibuang di pinggir jalan atau bahkan dimutilasi, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah yang disebut dengan kepasrahan total. Kalau kepasrahan kita kepada Allah, kita sudah seperti ini. Kita merasa memiliki kemampuan, memiliki keinginan yang banyak sekali. Tetapi keinginan, kemampuan kita ini, kita serahkan hanya kepada Allah. Kita merasa tidak mungkin ini bisa terjadi kecuali Allah mengizinkannya. Inilah tawakal yang kita sebut dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang berbahagia, marilah di bulan Sya'ban ini kita tingkatkan niat kita, kita luruskan, kita kepasrahan kita, kita tingkatkan sampai kepada tawakal yang sesungguhnya, yang kita berserah diri, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah semata. Insya Allah kalau di bulan Rajab belum sempat menanam niat, mari kita tanam hari ini. Kalau hari ini belum sempat merawat, mari kita rawat niat kita. Sehingga nanti di bulan Ramadan, saatnya kita memetik hasilnya dengan pahala yang sebanyak-banyaknya. Syukur kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun, ittaqullaha la'allakum turhamun, ittaqullaha faqad faza muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayuhal ladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfilil mu'minina wal mu'mina
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta qaribu mujibu da'wat wa ya qadil hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratina alladhi ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahmatan lana min kulli syar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.